Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layang senyik di atas kematang berpah berkicau di ujung muara. Pemanis kata selamat datang awal bismillah pembuka bicara. Yang berbahagia tetamu kita pada hari ini Tuan Syaihu kita Cik Mohd Izzul bin Mohd Dung dihormati di Asma bin Ayub di Hafiz bin Ishaq Bantahang Bersawah. Hari ini kita bertemu kembali di majlis Hari Raya Aidilfitri peringkat KLH, di mana kita bersama-sama berkumpul berhari raya bersama-sama. Okay. Sebelum terlambat, saya mengucapkan selamat hari raya kepada semua. Maaf zahir dan batin. Semoga kita bermakmumkan hari ini, insyaAllah. Kita pergi dahulu, pihak majlis mengucapkan terima kasih kepada Tuan CEO, Tuan Rafa Hadi. Hari ini mengikutkan jadual Tuan Syaihu, dia ada PT. Itu saya terima kasih. Sebelum kita mulakan majlis, kita minta Cik Muhammad Tamizi untuk memulakan. Yang berbahagia ini, kami menadahkan tangan ke hadiratmu. Ya Allah, dengan penuh rasa kegembiraan dan kesyukuran, kami memohon agar engkau memberkati dan merahmati Majlis Mahabbah Aidilfitri, Perpustakaan Ramah Hikmah, Universiti Tanika Malaysia Mata. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya engkau maha mengetahui bahawa hati-hati ini telah berkumpul kerana mengasihimu, bertemu untuk mematuhi perintahmu, bersatu memikul beban dakwahmu, mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariat. Maka eratkanlah, ya Allah, ikatan mahabbah di antara kami. Kekalkanlah kemesraan antara hati-hati ini. Tunjukkanlah kepada hati-hati ini akan jalannya yang sebenar. Penuhkanlah hati-hati ini dengan cahaya Rabbani-Mu. Lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan iman, keyakinan dan keindahan tawakal kepada-Mu. Engkaulah sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada saudara Tamizi. Dia tertinggal doa makan. Okey. Apa buang masa kita jemput di Asma bin Ayub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan CEO Cik Muhammad Isa bin Mohd Dung, terima kasih sudi hadir dalam majlis. Pada awal ni saya jangka mungkin tak dapat hadir sebab pas bergegas ke Kuala Lumpur kan. Puan Nur Laha, para pendaftar, Cik Hafiz, penemani pengarah penerbit Mesti, Puan Siti Sarwar, Timbalan Kepustakawan, Ketua-ketua Seksyen, Ketua-ketua Bahagian, para pemenang yang kita raikan hari ini. Alhamdulillah, syukur dan rahmat Allah Ta'ala dengan izinnya dapat kita berkumpul pada hari-hari terakhir Syawal. Kalau tak silap saya, esok adalah yang terakhir lah. Jadi kita masih lagi Syawal. Jadi majlis yang kita adakan ini sebenarnya kita sekalikan, antaranya kita meraihkan para pemenang peraduan Step and Tweet. Ini ada tiga pemenang. Kemudian pemenang UTM Emerald Online Quiz. Ini ada 5 pemenang. Jadi kita ucap terima kasih kerana menyokong aktiviti yang telah kita jalankan dalam aktiviti Read at Uni. Jadi kita harap sokongan berterusan daripada semua ada aktiviti yang kita jalankan.
Juga majlis ini kita sekalikan dengan kita meraihkan dua orang pelajar praktikal yang telah pun tamat dan akan tamat, iaitu Wan Nur Izzati, Wan Muhammad Syukri. Okey. Yang ni dia daripada UNICEF, dia daripada 1 April hingga 12 Julai. Tinggal sikit lagi masa ini untuk praktikal di sini. Juga Rasha Afika Abizi daripada UiTM Kampus Rembau. Ini 6 bulan daripada awal tahun sampai ke 30 April 6. Dia dah jadi macam staff kat sini lah. Jadi saya minta kalau mana yang tak baik tu tinggal kat sini, yang baik tu sampai-sampai kan lah pada kawan kat sana. InsyaAllah kalau ada nak praktikal kita terima. Ada lawa sikit. Juga kita mengucapkan selamat hari lagi kepada orang staf kita yang sama umur dia, iaitu Puan Mezlina Yusof dan juga Puan Nuzian Nafifah. Semoga sentiasa diberkati di depan hiburan rezeki. Okey, saya rasa saya pun tak nak ucap panjang. Jadi saya bagi secara peribadi memohon ribuan kemaafan sebenarnya dari yang mulia. Semangat Hari Raya Maha Zahidah Batin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun ke hari ini, soal khabar dia sebut tentang yang amat berhormat Perdana Menteri kita menyatakan bahawa hari terbuka sambutan Hari Raya patut diadakan untuk mengelakkan silaturahim. Beliau juga menyebut bahawa kekentangan awam atau penjawat awam kalau ditegur jangan berhenti. Dua perkara begini yang disebut dan saya fikir jamuan Hari Raya yang kita buat selama ini di dekat pejabat maupun di dekat universiti adalah untuk tujuan mengerahkan antara kita, tujuan untuk yang mana sebenarnya hari-hari kita maaf, saya selalu ingatkan sebelum saya tidur, maafkan semua rakan-rakan atau orang yang membuat salah sama ada fizikal, depan atau yang bercakap di belakang. Tapi kesempatan di bulan raya yang mulia ini, kita umat Islam atau orang Melayu suka minta maaf masa ini. Okay, jadi memang dah diperuntukkan begitu, kita buatlah. Sebenarnya dia bagus pada hari-hari pun. Kan? Jadi mana-mana yang ada di antara kita yang
majlis dan sebagainya sepanjang tahun ini, daripada hari lepas sampai tahun ini, yang mungkin ada yang tak bertegur ke, ada yang tersilap kata ke. Sebab kat Melaka ni kalau bukan orang Melaka, kadang-kadang dia terpanjang-terpanjang juga. Dan sebenarnya itu kaedahnya, tapi ada orang luar dia tak faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Syai. Okay, sebelum saya sekali masa ini, saya berikan langkah pantun. Bini tua, bini muda, manakah sama bini nombor tiga? Mari permaafan sesama kita di pagi Hari Fitri yang mulia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk sikit. Penat pantun, tepuk sikit. Tak pergi sepungan lah. Cuma nak pantun. Raya ini kita nekat, baju sama sepakat, kuning pisang, hijau pandan, biru langit sepadan. Pakat pilih kain apa, kain satin sutera. Cantik juga kain rayon, tidak kurang kain chiffon. Fikir masa-masa kalau pilih merah, lengkung dalam loyang kalanya dah merah. Menu wajib raya ayam masak merah, keluar beraya lembu sotol parah. Raya sedondon mesti nak serupa, kau ni nak kenapa?
pertama dengan keluarga. Wah. Ayah bonda, maaf dipinggir. Adik-adik senyum selamba, sarung ada, duit tak ada. Siapnya, saya kedua. Dengan saudara, maklum makna, pati mak muda. Yang tua bersembang kisah lama yang muda. Nada bertibi aja. Raya ketiga ke rumah kawan, kawan bekas murid satu tingkatan. Hati tak dapat bayangkan riuh macam pasar ikan. La la la. Hari raya untuk mengunjung rumah terbuka. Oi, jalin kasih sesama, kita lupakan saja sengketa lama. Raya keempat yang istimewa, berumah intan, pujaan tuna. Tiba di halaman hatiku hampa, kasut capal penuh di tangga. Jom lah kita balik. Raya kelima diajak teman, jalan-jalan sampai ke Pekan. Tengok wayang, telep hingga start. Ayaya, kuih habis, belanja sekat. Raya keenam rumah tu ketua. Ahai, harapan nak duit raya. Di hulu pula tabung derma. Balai yang baru nak dibina di mana? Seminggu berhari raya untuk mengunjung rumah terbuka. Oi, jalinkan kasih sesama, kita lupakan saja sengketa lama. Raya ketujuh berehat saja. Esok puasa enam pula. Habis puasa sambung beraya. Uyo, lagi Syawal masih ada. Masih ada. Seminggu berhari raya untuk mengunjung rumah terbuka. Oi, jalinkan kasih sesama, kita lupakan saja sengketa lama. Kawan semua buat tak tahu saja, nak pinjam duit teringat hutang lama. Ini kisah dari tauladan, biar kita buat sempadan, banyak-banyakkan amalan. Duit habis dalam simpanan, tak banyak nanti kutangan. Tak baik kesian. Anak gembira bila Syawal menjelma, lebih hebat ibu
kawan semua buat tak tahu saja nak pinjam duit dengan hutang lama. Kita harus kuatkan iman, hidup ini banyak dugaan, memang tidak dinafikan. Dari itu kita elakkan, diri lagi goda memang tak tahan, jangan ikut perangai syaitan. Kisah dari tauladan, biar kita buat sempadan, banyak-banyakkan amalan. Duit habis dalam simpanan, cakap banyak nanti kutangan, tak baik kesian. Kita harus kuatkan iman, hidup ini banyak dugaan, memang tidak dinafikan. Kita elakkan, bila digoda memang tak tahan, jangan ikut.